Bila masa Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, Hajat mati dulu dah. Jadi tak sempat. Cuma Umar kata, kalaulah Hajat masih hidup, aku akan hukum dia. Dia ni jenis orang tegah. Kisah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah ni pun pelik. Bila mati saudara-saudara isterinya, dua orang dah mati, Al-Walid dah mati, begitu juga dengan Yazid, dan adalah seorang lagi. Bila mati khalifah ni, akhirnya khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz ni Hisham, kalau tak silap Hisham bin Abdul Malik. Hisham ni sakit mengejut. Bila sakit dan orang tengok dia tak ada harapan dah, orang tanya dia, kau nak latih siapa jadi khalifah? Dia nak latih anak dia kecil lagi, jadi tak layak untuk dikhalifahkan. Seorang ulama yang hebat, yang juga menjadi salah seorang fuqaha us-sab'ah, ahli fiqah yang tujuh, namanya Raja Ibn Haywah. Raja Ibn Haywah ini, apa dia buat? Dia bisik kepada khalifah. Dia kata, lantiklah Umar Ibn Abdul Aziz. Khalifah malu Allah kat dia. Khalifah malu Allah kat dia. Lalu letak dalam skrol tulis. Dia biasa, ni memang dia ada tulis ni. Pelantikan. Kemudian rajak ni cerdik. Bila dia tulis, dia masuk dalam skrol, dia cakap, perana ini akan diambil oleh Rajak bin Haywah. Dan jangan ada sebarang yang mencabarnya. Akhirnya khalifah pun mati. Bila khalifah mati, tuan-tuan tahu, masing-masing pasang niat nak jadi khalifah. Pertama kata dia dah, orang ni kata dia rasa layak. Akhirnya buatlah satu pengisytiharan. Rajak dengan bijak berkata, pertama sekali, kami nak kamu semua berbaiat dan bersetuju. Setuju apa? Setujunya tulisan khalifah itu yang menggantikan selepas almarhum khalifah ni, yang mati ni, apa yang ada dalam skru ni, dalam masing-masing rasa dia. Jadi semua pakat setuju. Betul. Janji. Selepas setuju semua, maka Rajab bin Haywah buka dan baca. Dia panggil qadi, dia panggil penhukum. Kata orang kau macam ketua tentera lah. Panggil. Lalu dia baca apa yang telah diputuskan. Dan bila sebut nama Umar Ibn Abdul Aziz, semua jadi susah hati. Ada yang tarik balik bai'ah tu. Ada yang kata, aku tak akan bai'ah. Orang macam ni gini-gini marah. Masa tu nampak belang masing-masing. Maka kata Rajab bin Haywah, sebagaimana kamu janji untuk bai'ah, kalau kamu tak bai'ah, maka aku akan pancung. Digunakan kekerasan, maka hendaklah dilaksanakan hukuman siapa yang tak sanggup. Akhirnya semua kata, tak apalah, tapi bengkaklah, tuan-tuan. Faham mana bengkak? Selepas selesai semua, Umar sendiri pun terkejut nama dia disalung. Umar Ibn Abdul Aziz, apa yang dia buat? Dia beri ucapan sulung dia.
Salah satu daripada ucapan sulung Umar bin Abdul Aziz, dia kata, sesungguhnya kamu telah melantikku menjadi khalifah di kalangan kamu, maka aku terima. Aku harap kamu semua taat kepadaku dan terimalah apa yang aku katakan. Mereka pun dengar apa Umar bin Abdul Aziz nak cakap. Lantas Umar bin Abdul Aziz berkata, selepas kamu semua terima aku sebagai khalifah, maka sekarang aku isytiharkan bahawa aku letak jawatan daripada khalifah. Baru naik 2 saat, baru selepas dalam majlis itu selalu rakyat aku letak jawatan daripada khalifah. Bila dengar macam itu, mereka semua berkata, kami setuju kamu, kami setuju kamu, maka kamulah yang layak. Maka dia tarik semua, akhirnya mereka pun percaya kat dia, dia jadi khalifah. Apa yang Umar ibn Abdul Aziz buat? Pertama sekali, dia panggil setiausahanya pencatat. Catat daripada Umar ibn Abdul Aziz kepada Gubernur sekian-sekian. Daripada Umar ibn Abdul Aziz kepada Gubernur sekian-sekian. Antaranya, dia pecat ramai gubernur-gubernur yang terkenal dengan zalim. Malam tu je, pecat saja. Lantik orang lain. Sampai yang tukang tulis tu rasa leloh. Pukul 9, pukul 10 ibarat malam. Tengah malam, tulis lagi. Lalu akhirnya mereka kata pencatat, wahai Amirul Mukminin, Amirul Mukminin tak letih ke? Dia tanya balik, kau letih tak? Kalau kau tak letih, kita buat lagi. Kawan ni biasanya akan kata, sami'na wa ta'na lah khalifah. Yang ni tanya lagi, kenapa Amirul Mukminin sampai begitu semua nak nulis? Bersungguh sangat ni, apa pasal? Maka Khalifah Umar ibn Abdul Aziz jawab, wallahi, aku bimbang, aku takut usiaku tak sampai sehari. Siapa tahap tu? Bila dia naik, dalam bahasa yang cukup kasar ataupun mubalarah, dia tak tinggal satu waktu pun masanya kecuali dia manfaatkan betul-betul dengan jawatan yang dia ada. Hak ni tak ramai orang boleh buat. Malam pertama sahaja jadi khalifah, tu dah dia buat. Dan benar, dia jadi khalifah bukan lama, 2 tahun lebih je. Tak ada sepenggal pilihan raya. Pilihan raya 5 tahun. Tak ada. Ni Khalifah Umar. Tapi nama dia sampai sekarang orang sebut. Yang perintah 30 tahun, 40 tahun pun kadang-kadang tak dikenali macam Umar bin Abdul Aziz. Sebab barakah waktu dia.